Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Ivan Gunawan, Tarik Serta Falangka, dan saya sendiri, Dimas Haryanto. Kelompok kami yang akan menjelaskan perangkap bubuk otomatis dengan dijelaskan secara video. Kita lihat videonya kali ini. Video dari kami, terima kasih banyak juga kepada Pak Norman yang telah membimbing kelompok kami. Terima kasih banyak juga kepada pihak-pihak yang telah membantu kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan video tentang sistem pengering ikan otomatis. Cuman saya sendiri belajar hari ini NRP 5 dan ini M. Firza Pramaganda NRP 13. Selain ini Agus Kumaydi NRP 17. Terima kasih. Ini adalah prototipe dari sistem otomasi untuk pengering ikan. Di sini kita dilengkapi dengan sensor cahaya, sensor suhu, saklar proximity, serta pewaktu, yakni RTC. Awalnya, kita terlebih dahulu harus menentukan nilai untuk setting suhunya. Nah, di sini kita bisa lihat setting suhunya awalnya kita adalah 0. Kita akan melakukan setting melalui tombol yes. Kita yes. Nah, di sini kita bisa menentukan berapa suhu settingnya. Misalnya saya ingin menentukan suhunya sekitar 30 derajat. Suhu ini digunakan untuk menentukan kondisi kapan dia cahaya, cuaca dalam keadaan panas maupun keadaan mendung. Berikutnya, ketika kita sudah menentukan setting suhunya, kita akan menentukan setting untuk keadaan cahaya. Kapan keadaan cahaya itu dikategorikan sebagai mendung maupun keadaan cahaya ketika cerah. Kita lakukan setting. Nah, di sini awalnya kita sudah melakukan setting bahwa cahaya dikatakan normal itu adalah 520. Nah, kita bisa setting misalnya cahaya normalnya saya naikkan menjadi 60, menjadi sekitar 60. Nah, 60% ini kita konversi menjadi nilai ADC berupa menjadi 580 nilai ADC. Ketika sudah menentukan setting cahayanya, kita akan menentukan setting untuk waktunya. Nah, apakah karena waktunya sudah kita sesuaikan secara otomatis, jadi kita tidak perlu menentukan waktunya karena sudah mengambil langsung dari EEPROM. Next. Next. Di sini digunakan untuk menentukan alarm. Misalnya saya ingin mengaktifkan alarm pada jam keberapa. Misalnya jam 18. Jadi jam 18 artinya apa di sini? Berarti ketika keadaan cuaca meskipun cerah, karena kita menggunakan waktu, dia akan tetap kembali ke posisi menutup ketika alarmnya sudah berbunyi. Bisa lihat di sini, suhu dalam keadaan tinggi, serta intensitas cahaya dalam keadaan tinggi. Di sini diartikan bahwa cuaca dalam keadaan normal, maka pintu akan membuka secara otomatis. Ini kita akan melakukan simulasi bagaimana ketika cuaca dalam keadaan mendung. Kita tutup cahayanya, dia akan kembali masuk sampai menyentuh saklar. Sempurna, maka blower akan aktif secara otomatis. Berikutnya adalah ketika hujan datang. Ini adalah sensor hujan. Di sini kita mempunyai 4 titik sensor hujan, 1, 2, 3, dan 4. Ketika sensor hujan untuk sektor yang pertama dia terkena hujan, nah di sini dia akan tidak berfungsi. Kenapa? Ditakutkan bahwa
Di sini bukan hujan, tetapi adalah percikan-percikan air biasa. Nah, kapan ketika hujan? Ketika hujan adalah ketika semua sensor hujan di setiap sektor itu terkena air. Nah, maka dia akan berjalan berulang. Maka blower akan aktif secara otomatis.
ini adalah jawaban kami, penghitung benih ikan, bisa disebut fre counter. Nih, oke. Kita memulai dengan menekan tombol on off. Yuk. Sekarang kita akan lihat yang akan dihitung benih ikan lele 12 ekor. Ya. Kita akan memulai dengan memasukkan benih ikan. Lihat. Mulai menghitung. Tepat 12 ekor yang ada. Ini 12 bibit ikan. Masuk 1 2 3 4 5 6 7 8